Assalamualaikum. Hai, apa khabar? Semoga baik, saya Zul. Baik. Saya nak kongsikan sikit hari ni. Okey, sebenarnya saya dalam 2 minggu ni saya dah buat satu, orang kata mencuba satu sukan baru lah pada saya, iaitu inline skating. Okey. Salah satu faktor sebab adalah saya punya lutut ni agak sakit untuk berlari. Saya dulu sebelum ni runner. Tapi orang kata apa, bila berlari ni masalah dia adalah lutut cepat sakitlah. Tapi sekarang bila saya dah 2 minggu mencuba inline skating, nampaknya ia mengembalikan saya punya semangat untuk bersukan semula lah. Okey. So saya kongsikan sikit footage yang saya dah buat. Orang kata aktiviti saya buat inline skate. Okey, setup yang saya gunakan untuk saya punya inline skate ni adalah 3 wheel inline skate 110mm, 3 roda. Okey, ini merupakan setup yang agak non standard lah, sebab biasanya kita akan gunakan setup 4 roda saiz 80mm macam tu. Ini merupakan kali ketiga saya gunakan inline skate ni. Dan memang masih kekok lagi lah, walaupun tempoh saya berinline skate sebenarnya dah 2 minggu sejak video ni dirakam lah. Okay. Waktu ni saya berada di rumah, di taman rumah Kak Long, kakak ipar saya, dan ada padang futsal di sini dan bawa anak-anak sekali main-main. Sambil tu kalau korang boleh tengok tu, saya tengah training untuk turn ke kiri menggunakan crossover dan juga belajar turn untuk belah kanan. Terus terang, untuk pusing ke belah kanan saya masih lagi kekok lah menggunakan inline skate ni. Okay. Saya menggunakan smartphone XZ1 untuk merakam video ni lah, dan menggunakan tripod yang boleh dipanjangkan, jadi saya bolehlah saya dapat shot macam ni. Okay. Right, so untuk inline skate, make sure korang pakai safety gear yang ni lah. Yang paling kurang pun pakai glove yang ada protection, ada padding, dan juga knee guard serta helmet. Ni antara yang saya pakai lah. Okay. So tujuan saya record video ni adalah untuk melihat saya punya progress sendiri, bagaimana saya bermain, dan pada masa yang sama saya cuba juga untuk improvekan saya punya skill. Saya lebih pada ke arah cruising ataupun speed skating berbanding agresif. Maksudnya agresif ni macam orang yang buat skill tu lah, yang boleh terbalik-terbalik, orang kata tu kan, macam pusing. Ada cone kecil-kecil tu, itu agresif. Dia pakai tayar lebih kecil. Maksud maklumlah dah berumur, jadi saya lebih prefer pada cruising lah. Okay, boleh jalan jauh. Okay. Saya agak impressed sebenarnya dengan kualiti video yang dihasilkan oleh Sony XZ1 ni. Sebab stabilization dia untuk selfie camera sangat cantik, sehingga saya boleh rakam dapat shot macam ni, jadi tak perlulah pakai action camera. Okey, untuk tri skate sebenarnya dia agak kurang stabil sebab dia lebih tinggi berbanding skate yang biasa, iaitu 4 wheel 80mm. Contoh ni sekarang saya tengah train untuk crossover turn. Okey. Yang ni bila turn belah kiri, kaki kiri saya kalau boleh perasan dia agak kurang stabil, tapi masih boleh strong lah. Tapi manakala bila turn kanan, kaki kanan saya memang masih tak stabil sehingga dia sampai slide macam tu. Jadi memang kena banyak latihan untuk belah kanan lah. Waktu tu pun kira macam saya punya pemasangan pada kasut tu agak ni, agak longgar. Yang ini saya try untuk stop, tetapi masih fail bahagian stop ni sehingga spin dan terjatuh. Boom. Okay.
masuk ni orang kata agak sakit juga sebenarnya tau jatuh ni. Okay, dan waktu tu pun dah penat. Ini antara part yang penting lah. Dan sekarang ni video ni direkam oleh anak saya yang sulung. Dan saya membuat sedikit latihan lagi untuk turn. Dan untuk balancing setakat ni dah makin baik lah selepas 2 minggu. Okay. Sebenarnya banyak kebaikan dia lah. Saya dapat rasakan banyak juga kebaikan dari segi fokus, dari segi balancing. Okay, banyak lah yang pada saya yang saya dapat latih. Walaupun orang cakap apa, dah anak 5 tapi masih lagi nak main inline skate, tak ada masalah pada saya sebenarnya. Itu mentaliti berkenaan perlu diubah. Sebenarnya inline skate ni di luar negara dah ada sampai peringkat world championship. Ada maraton dan sebagainya. Ia lebih kurang sama seperti sukan basikal. Okay, maknanya gear dia pun macam, kata safety gear pun macam sukan basikal juga. Jadi cuma di Malaysia penerimaan inline skate ni, especially di luar bandar, nampak seolah-olah bila orang berumur macam saya dah lebih 30-an ni main inline skate, nampak macam main budak-budak. Okay. Secara overall saya sangat berpuas hati dengan try skate ni lah. Okay. Untuk 110mm setup ni pada saya selesa, dan mungkin perlukan lagi beberapa kali latihan ataupun untuk membiasakan lagi. Dan ini merupakan setup DIY saya yang saya buat. Saya pasang sendiri, jadi mungkin tidak berapa kata kena dengan setup yang ideal lah. Ini anak bungsu saya. Okay, dia pun join sekali. Comel tak dia? Okay, last. Okay, ni masa ni saya buat cooling down sikit, slow down, dan itulah dia. Semoga tiba. Okay, saya ada last commentary saya. Baik, kebaikan inline skate. Okay, dia tidak membebankan joint. Okay, dan dia meningkatkan ketahanan hamstring, dan juga dia melatih kita supaya fokus dan seimbang serta koordinasi badan, dan banyak lagi lah selain kesan pada kesihatan. Okay. Cuma risiko untuk cedera tu tinggi. Jadi jangan lupa bila kita buat aktiviti seperti ni, kita perlu main tempat lapang lah. Macam sekarang ni saya bermain di padang futsal. Kebetulan saya balik di Kedah. Dan helmet, glove dan juga knee support semua. Cuma ni saya tak pakai ni je. Biasa kalau saya buat on the road, saya akan pakai lah. Okay. So sukan baru tapi menyeronokkan. Okay. Jangan lupa subscribe. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Okay, bye.